maka batal wuduk khansa yang pertama. Batal wuduk khansa yang pertama kerana dia sentuh farat. Tetapi tidak batal wuduk khansa yang kedua kerana ia sentuh zakat yang lebih. Dan kalau ihtiman muafakat pada jadi lelaki, maka batal wuduk khansa yang kedua. Tidak batal wuduk khansa pertama, tak batal. Dia super hukum. Dek dek. Lewat gambar we tengok. Dua khansa. Dua orang. Dua orang khansa. Ada alat lelaki sini. Alat lelaki. Ada di dia dua alat. Alat lelaki dan alat perempuan. Lek ni pun super agak. Ada alat lelaki, ada alat perempuan. Super agak. Hak ni kita kata hak A lah, hak nombor satu. Hak ni hak B. Hak yang kedua. Konsa hak A ni dia pegang gapo hak 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 B ni? Dia pegang alat perempuan tangan banyak lagi. Bak. Gop. Megat. Pak konsa B ni, konsa yang kedua tu pegang gapo? Hak konsa A. Zakar, tangan banyak gak mari. Bop. Halo. Jadi tangan banyak. Pegang. Apa nak kata? Jawab kata mana-mana seorang dah ni daripada dua orang ni hok batal. Mana-mana ni. Tapi tak tahu tahu mana. Maka tak tahu tahu mana boleh dia hok ni, boleh dia hok ni. Kena ada dah mana-mana. Sebab apa? Sebab dia dua orang ni jatah ke tina. Boleh jadi muafakat lagu mana? Boleh jadi pada hakikatnya dia jatah ni. Dan dia ni pun jatah. Ya teh, maka muafakat pada lelaki yang panggil muafakat pada tawafuk pada zukurah. Muafakat pada lelaki. Bila muafakat pada jatah, maknanya hak A ni batal tak? Tak batal. Kalau muafakat pada jatah, berarti hak ni pun jatah, hak ni pun jatah. A tak batal pasal dia pergi alat perempuan tu hak ni hak Zaid. Hak ni hak sungguhnya. Kalau pergi hak ni barulah batal. Tapi dia pergi alat perempuan, maka A tak batal. B batal tak? Batal pasal alat lelaki. Hak ni pun jatuh, hak ni pun jatuh. Maka B tu batal sore dia pasal dia pergi alat lelaki. Dinamakan pergi farat. Tapi A tak batal pasal dia pergi alat perempuan tu. Kalau dia pergi hak barang zakat tak batal sama batal. Tapi dia mari pergi alat perempuan. Kalau muafakat pada lelaki. Kalau sama yang ditino. Hakikat pada hakikat sama-sama muafakat pada peti perempuan. A batal tak? A batah. Tadi A tak batah. Ni A batah. Sebab dia pergi pegi alat perempuan. Tapi B tak batah pula. Sebab dia pergi pegi. Dia pergi alat lelaki. Ah, tu nampak tak tu. Dengan sebab tu itiman. Tapi tak tahu-tahu mana tu. Sebab
kau pegang tu tak tahu kata dua tu semaka pada jatah ke semaka pada tina. Kalau semaka pada jatah, A tu batal. A tak batal, B batal. Kalau semaka pada tina, B tu batal. A tu kau mana? A tu batal, B tak batal. Nampak tu dah? Itiman tu duk ada. Itiman tu ada. Maka kira lagi kena mana-mana seorang tapi tak tahu. Tak tahu. Maka B pun boleh jadi batal, A pun boleh jadi batal. Maka lek kita ni, lek orang Tina kalau khonsa tu tak jadi tu imam. Malaikat imam bagi orang Tina ya, boleh. Ya, khonsa tak jadi tu imam bagi lelaki. Dia kena jadi tu imam bagi sama dia atau tu imam bagi orang Tina. Orang Tina nak gira di makmum dia. Tak leh ni. Nak jadi makmum A ke? Ah tak leh. Kenapa tak ni aku nampak dia pergi barang. Nak jadi makmum B pun tak leh. Pasal dua orang ni itiman. Ada hok mana-mana batal tu. Dan dua orang ni pun nak jadi tok imam gimari tak leh. Sebab apa? Sebab dua ni tahu dah kata eh kita dua orang ni kena ada mana-mana seorang ni batal ni. Kawan dak, maka yo maye. Pada etika dia ya tu dak. B tu batal. Pada etikot B, haya dak mung tu batal. Maka sama-sama etikot batal gi mari tak sah. Tapi sembahyang masing-masing boleh. Munggu tak tahu. Kenapa dak? Tak tahu kata hok mana batal. Tengok ayo ayak. Ah maksudnya ayo gak sulit. Jari-jari kita sebut. Dalam Bu Jeremy Iknok dah dihurai. Tahrir tak sebut lagi. Masalah ni tak urai lagi. Tahrir I'anah tak sebut. Fathul Wahab ayat sikit tak sebut. Bu Jeremy Iknok ada nyata terai. Terai sikit. Di masa Allah tawafu ni. Kata Musannif rahimahullah ta'ala tengok. Maka dia kata, nascaya batal wuduk oleh salah seorang daripadanya dengan tiada tentu. Tetapi, sungguh pun batal wuduk dengan tak tentu. Tetapi, harus bagi tiap-tiap seorang daripadanya. Daripada dua khonsa tu. Harus bagi tiap-tiap seorang tu. Iyo tiap-tiap seorang tu. Sembahyang harus maya. Apa mana sembahyang? Yakni waktu itu betul sembahyang tu. Yakni sembahyang masing-masing. Yakni sembahyang masing-masing. Tidak harus jadi imam makmum waktu itu. Tidak harus jadi imam makmum dan jadi imam bagi perempuan. Dan jadi imam bagi perempuan. Nak jadi tu imam buat tina tak leh. Tu. Dia tak mesti kena duk royak kat orang kawin jangan ya, tak mesti kena duk royak kat orang kata hei kawin pergi zakat datuk tu sat ni tak kena royak diri kita tahu eh tak sah kita pergi mayang dengan orang lain mayang orang lain gimana orang lain kawin tak itu email tekan ni tu dia dah maka tak aru kerana apa kata tak batan kerana apa harus sembahyang ilak pada haru. Kenapa kata harus bagi tiap-tiap seorang tu boleh semaya? Ha? Kerana asalnya bagi tiap-tiap seorang tu asalnya ada sucinya, ada wuduknya, nyo bagi tiap-tiap seorang. Air semaya tu ada, kira asal tu ada. Tulis pada asalnya. Jadi maka itiman itu memberi faedah syok jua. Kerana ihtiman itu memberi faedah syok. Dan yakin itu tidak hilang ia dengan syok. Ha, buat gitu. Dan yakin itu tidak hilang ia dengan syok. Kalau dia yakin dah kata ada semaya, tiba-tiba mari syok. Eh, siaplah batal ke tak ni? Batal ke tak ni? Tak batal. Mu tu tak batal. Mu pun, mu tak batal. Tapi, dua mu ni tak leh dah. Nak jadi tu imam makmum gimana gitu. Gambar tak gitu? Tu dia. Habis itu kata Musannif rahimahullah taala asalnya ada suci. Adapun jikalau menyentuh oleh orang yang wadah
lelaki yang wadah. Orang ni kena kena lelaki lah kita mudah-mudahan. Adapun jikalau menyentuh oleh orang, yang ni lelaki yang wadah, lelaki yang nyata lelaki dia. Yang ni kita ramai-ramai ni ada satu alat je kan. Kita orang jatuh ada satu alat dikatakan asyaksul wadah, lelaki yang wadah nyata. Kita hok wadah ni disentuh akan farad konsa, akan farad bagi konsa, farad bagi konsa. Kenapa? Yang ni konsa yang ajnabiyah dan bukan budak. Kena kait dua tu. Hok ning ikna tu sebut juga syarat. Syarat bi syarti al adamil mahramiyah wa wasighar. Jadi ada dua lah. Maka sini kena kait. Kalau menyentuh oleh orang yang wadah akan farad konsa, ini konsa yang ajnabi. Karena kalau mahram dia tak ada hukum ni pula. Kalau mahram tak apa pula. Menyentuh akan farad konsa yang ajnabiyah, konsa suku, bukan adik-beradik dia, bukan mahram dia, orang luar. Dan bukan budak. Kalau budak tak apa pula. Ah, suku tengok depan hukum. Jadi dolah gitepuk akan farad bagi bagi bakar hok di konsa tu. Maka, yani maka padanya tafsil. Ada huraiyah situ. Tapi tafsilun. Maka ada padanya tafsil. Ada huraiyah tambah. Tafsil tu baik. Pekelah tu baik hukum. Tak sudah lagi satu jawab eh. Maka ada padanya tafsil. Mana tafsilnya? Jika ada iyo iyo orang yang wadah itu. Lelaki yang wadah saat ni tu. Kalau adalah dolah saat ni tu. Menyentuh daripadanya. Daripada farak konsa tu. Kalau dolah disentuhkan parak tu, menyentuh barang yang baginya seumpamanya. Ada kecap belik. Barang tu mampu lah. Menyentuh akan barang, akan alat yang baginya, bagi orang yang wadah tu, seumpamanya, seumpamanya, pening saja. Seumpama barang orang yang tu. Orang yang wadah. Kena pusing semula ibarat tu. Pusing semula. Baginya seumpamanya. Tulis situ. Yakni. Yakni itu. Betul baginya seumpamanya. Kena pusing ibarat. Yakni. Yakni. Barang yang seumpama barang yang ada baginya, seumpama barang yang ada baginya, yakni sekali lagi sentuh akan alat bagi konsa yang serupa dengan alat yang ada pada dia, pada lelaki tu. Ha, kecek lagu tu ni orang panggil beradat lah, tak suka kecek. Jadi capung-capung. Lagu mana? Khonsa tu dua alat. Ni. Kita lelaki yang wadah. Khonsa ni dua alat. Maka lagu mana kalau kita pergi parak di apa hukum kita? Syaratnya satunya khonsa ni kena ajnabi lah, orang suku bukan mahram. Kalau mahram dia tak jatuh hukum ni lagi. Hukumnya kalau kita masalah tafsir. Kalau kita pergi tepuk alat yang serupa alat yang ada di kita. Kita ada alat gapo kita? Kita ni hok wadah ni ada alat gapo? Alat lelaki. Maka kita pergi tepuk alat lelaki dia. Dia orang panggil kita tepuk. Hak sama ada. Sama-sama modal hak supa. Kita tepuk barang hak supa sama-sama ada. Kecek lagu tu. Kita tepuk barang yang sama-sama ada. Tu. Tu baginya seumpama. Kawan pun ada, dia pun ada. Mari tengok demo sikit. Pak. Oh, lagu ni hak khonsa. Ha tu. Ha tu lagu tu. Maka nak kata gana hukum dia, maka dia kata
Kalau gi sentuh barang yang baginya seumpama, binasalah wuduknya. Wuduk orang yang wadih tu binasa, batallah wuduknya. Pasal apa batal? Tulis pada binasa. Yakni kerana jika khonsa itu lelaki, kerana jika khonsa itu lelaki, maka dinamakan bersentuh zakar. Dan kalau khonsa itu perempuan, maka batal dengan sebab bersentuh kulit perempuan yang ajnabiyah. Ha tu. Tu. Sabit syarat ajnabi kena ada. Pehenya kalau kon satu adik dia. Kon satu adik dia. Dan dia tu kita tepuk alat lelaki. Tak batal. Tak batal kita. Kenapa? Karena tak ada ihtimalik nulik ni. Ha tu. Faham tak? Kalau konsa tu adik kita, kita kita tepuk alat lelaki dia. Takdir kata adik kita tu jatuh, maknanya kita tu nama tepuk alat. Tapi boleh ada dia tina. Kalau bagi tina, dinamakan kita tepuk ni tepuk hak. Hak zaidah tepuk kulit adik kita tak batal. Tepuk adik kita. Tepuk kulit adik kita tak batal. Maka duk ihtimal hak tu tak batal hak tu. Masalah tu duk ihtimal lagi. Kalau adik kita tak batal. Masalah nak batalnya, kalau khonsa tu ajnabi dan bukan budak. Kalau budak tak boleh. Budak halus. Budak halus. Khonsa, orang nak mari khonsa. Kita pergi tepuk alat lelaki dia. Boleh jadi budak tu lelaki. Kalau budak lelaki, dinamakan kita setuh zakah. Tapi boleh jadi budak tu tina. Kalau budak tu tina, maknanya kita tepuk kulit budak ya. Tepuk kulit budak tak atas. Budak tina ni kan, budak halus ni kan. Hak tak sampai kepada tahap hasil syahwah lagi tu kan. Kita tepuk dia tak rata lagi kulit dia tu. Gamak dak tu? Ha tu hukum dia. Khonsa ni letih buat dia. Ha letih kita. Letih kita nak cara hukum dia. Takdir kata ada dalam satu kampung ni misalnya ada seorang mari. Ha kita ni boleh royak hukum lah. Kena buka beradang pula lah kita hak ngaji ni. Dan jika tiada binasa wuduk, jatuh lagi tak. Dan jika tiada, nas saya tiada binasa, tiada dua kali tu. Dia jatuh lagi sekali tu selera. Dan jika tiada, jadi tiada sentuh alat yang serupa hak ada pada dia. Buat itu. Jika tiada, jadi tiada sentuh alat yang serupa alat yang ada padanya. Maknanya kalau dia pergi tu, dia jatuh. Dia tepuk alat tino bagi khonsa. Hak saat ni dia tepuk alat. Tepuk alat lelaki. Kalau tiada, nascaya tiada binasa wuduknya. Wuduk bagi orang yang wadih tu tak binasa. Tak binasa. Sebab apa? Ni, kalau khonsa tu dua alat. Kita pergi tepuk alat perempuan. Itiman. Itiman dia jatuh. Kalau dia jatuh, berarti kita bukan tepuk parak. Nampak tu dah? Bagi tepuk parak, tepuk kulit biasa. Bukan sama jatuh ni. Tak batal. Dan itiman dia perempuan. Kalau dia perempuan, baru batal kita. Berarti hasil itiman tu, maka tak batal juga wuduk kita. Masya Allah. Dan jika perempuan, yakni yang wadah. Dan jika perempuan yang wadihah. Retina pula. Letina pula. Lagi tepuk khonsa. Perempuan tu ya wadah dah. Ya ada alaksa dah bagi dia. Apabila menyentuh. Jadi kira gimana supaya hukumnya. Apabila menyentuh daripadanya, daripada khonsa tu. Menyentuh barang yang umpamanya. Umpama perempuan. Barang yang alat yang ada seumpamanya. Umpama perempuan tu. Jadi sebab baliknya kalau tina gi tepuh alat perempuan bagi khonsa, kira supaya jatuh sat ni.
batal wuduknya. Nasaya batal wuduk. Wuduk bagi perempuan tu batal. Supaya jatuh tak ni? Dan dikalau tiada, tiada menyentuh barang yang umpamanya. Kalau tak lagu tu, maka tiada binasa wuduknya. Wuduk bagi perempuan yang wadah saat ni tu. Tak binasa wuduk kerana ada ihtiman. Supaya kalau pihak masalah lelaki saat ni, pihak perempuan. Habis kat tu dulu. Kemudian kata, maka disyaratkan batan wuduk tu bersentuh farat yang tersebut itu dengan tapak tangan. Tu kalau kita pokok belakang tu tak batal. Tu sabit tu nak basuh berok. Buat lagu anak basuh kok belakang. Tonyoh. Kita mi asmaya dah tapi tak ada basuh berok lagi. Tak ada basuh kata hajat lagi. Buat lagu mana? Salah satunya sapu dengan belakang. Jangan basuh kok ni. Sokok ni ataupun guna kayu selalu. Tak tepuk di mula. Gonyo-gonyo dengan kayu. Tak apa. Jangan we tepuk. Dia tepuk kena ambil asmaya semula pula. Masalah dia ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وعليه والصحب عدد تشسب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق آلنا وقربات لنا في دين مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كر وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقيا علم نوزى بالخير ونقفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شر وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى قدعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابع الورار بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدى